Jadi era udah berubah. Jadi sekarang udah nggak zaman lagi seolah-olah semakin lo berumur semakin layak memimpin atau semakin layak apa didengerin gitu, semakin gitu. Didengerin. Udah lewat, era udah berubah. Prabowo Sandi itu sebenarnya orang lingkaran politik lama sebenarnya dan orang yang punya tanda kutip keistimewaan untuk privilege lah. Pak Jokowi enggak. Bangun dari awal. Jadi kalau sekarang ada orang lawan politik mau bikin Pak Prabowo ya kayak raja gitu. Gak ngerti tuh orang saya, gak kenal Pak Jokowi, cuma disperintah aja, pokoknya kita goreng terus lah isu-isu yang gak jelas. Masih sama Rian Ernest dan sekarang itu Rian Ernest aktif di TKN Jokowi Ma'ruf Amin, betul? Ya, bantu-bantu. Bantu-bantu ya. Dan sekarang itu yang lebih dikritik sama masyarakat adalah katanya pertarungan dua paslon ini masih perang-perang kata nih. Tampang Boyolali, politisi Sontoloyo, politisi Gundurwo. Itu gimana sih Rian ngeliatnya dari tim kampanyenya gimana nih? Kalau dari tim kampanye, setahu saya kalau kita misalnya lagi rapat, ngobrol, tetap bicara gagasan. Jadi mungkin gini ya, 70% yang kita ngomongin itu bicara gagasan. Tentu dalam politik kalau cuma bicara angka kan boring. Ya bolehlah 30% ini bicara... Guyon ya? Bicara guyon ya. Karena kalau politik serius mulu orang bosen kan. Yang ada makin nggak minat sama politik. Ya cuman mungkin karena 30% ini seksi di pemerintahan, jadi seolah-olah... Jadi rame soalnya di apa netizen pada betul, ngomongin. Betul. Jadi gitu. Karena kita lihat 70% kita tetap bicara angka, data, gagasan, ide. 30% aja nih yang ya lucu-lucu sentilannya. Tapi di blow up. Nah, kalau di seberang jujur Emir, enggak ada 70-30. Semuanya cuma jargon-jargon doang. Jargon doang ya. Iyalah, enggak ada gagasan ide. Jadi enggak logis kan? Jadi dari situ kita udah ketawa-ketawa juga tuh. Soal katanya mau di stop impor nih katanya. Ya. Nah, gimana tuh TK? Wacana menurut saya yang lucu banget. Setiap negara itu pasti punya spesialisasi produk. Misal kita spesialis di karet, kelapa sawit misalnya, kakao. Tapi apakah bisa misalnya kita tiba-tiba mau spesialisasi gandum misalnya? Kan nggak juga. Jadi setiap negara punya spesialisasinya. Tapi kalau kita stop impor, buat teman-teman yang mungkin kuliah hubungan internasional, kalau kita stop impor, kita blok, negara lain bakal balas? Ya balas dong. Kalau negara lain balas, giliran kita lagi butuh produk mereka, mereka mau jual kita? Enggak. Kita mahal nggak? Mahal. Biar nggak makin panas, ngobrol juga makin panas, kita sambil duduk aja yuk. Yuk. Nah, kalau ya. Duduk kan jadi harusnya nggak terlalu panas gitu ya. Lebih adem. Lebih adem ya. Baik, sekarang kalau ngomongin, sekarang lagi banyak banget di media sosial dan di pemberitaan juga ya, poster-poster Bapak Jokowi itu pakai mahkota. Terus di tulisannya Raja gitu, Raja Jokowi. Itu di, kita lihat di Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Itu lagi banyak banget dan itu lagi rame banget. Dan justru itu malah jadi buat citra negatif gitu. Gimana sih TKN mulai itu jadi black campaign nggak sih sebetulnya? Bahkan di TKN, kemarin saya rapat TKN, kita nggak ada tuh bahas itu. Karena dalam politik ini, kalau lawannya nggak punya hal yang bisa dibanggain, dia akan create isu-isu yang kayak tadi, tiba-tiba ada poster lah, raja, segala macam. Nah, itu dalam politik, meskipun kubu sebelah bilang, oh kita nggak tahu. Tapi kita semua kan tahu, yang menangguk keuntungan dari isu itu siapa? Tentu kan oposisi dong, gitu kan. Nah, TKN sih, biasanya nggak ada tuh terdistract tanda kutip oleh hal kayak gitu. Karena justru itu mungkin taktik lawan buat bikin kita nggak fokus, Mir. Jadi dan justru untuk, kita bahkan nggak ngebahas. Narik, karena, narik nih juga kan, narik suara gitu ya. Iya, jadi yang dibahas kebencian lagi bahwa, ih kok dia raja yuk kita benci gitu. Jadi apa, maksudnya mana gagasan dan ide kira-kira kalau dikatakan misalnya, oh kita masih ada rakyat miskin perlu kita bina. Apa cara bina ya? Lebih clear dan enak dong. Jadi di situ mungkin teman-teman saya di TKN senior-senior misalnya Mas Budiman Sujatmiko bisa mungkin adu gagasan sama teman-teman senior dari kubu Prabowo Sandi. Ngomongin soal politisi muda gitu, apalagi caleg muda, banyak stigma-stigma yang nempel kayak ah politisi muda bisa apa sih,
tahu negara juga enggak. Terus bisa ngapain kayak gitu-gitu, itu nanggepinnya gimana sih? Apalagi di sosmed, di media sosial banyak banget kan komen-komen yang kritis banget gitu, kritisi politisi muda ini. Gua jawab gampang. Dalam politik memang kayak sekarang, gua belum terbukti karena belum dapat kekuasaan kan. PSI juga belum terbukti. Niatan kita ke arah sana. Tapi untuk menanggapi orang nyinyir gitu, gua jawab gampang aja. Unicorn startup di Asia Tenggara tuh baru 7. Mm-hmm. 4 diantaranya tuh Indonesia. Mm-hmm. Gitu ya. Emang mereka dipimpin orang-orang tua? Enggak. Muda-muda banget. Belum nyampe 40 umurnya. Bahkan ada yang lebih muda daripada gue kayaknya. Jadi era udah berubah. Jadi sekarang udah gak zaman lagi. Seolah-olah semakin lo berumur, semakin layak memimpin. Atau semakin layak apa didengerin. Udah lewat. Era udah berubah. Mm-hmm. Tapi banyak, jadi sekarang banyak banget politisi yang dandannya ala millennials. Ya kan, kita bisa lihat kampanyenya millennials banget. Terus kadang-kadang gak sesuai umur. Gengges gak sih ngeliatnya? Iyalah, ganggu banget. Karena millennials, gue sih masih millennials ya. Masih termasuk masih gitu termasuk, ya? Masih termasuk, lahir 87 soalnya. Mm-hmm. Millennials tuh sebenarnya malas dikasih jargon sebenarnya, gimmick-gimmick. Millennials kan kritis ya. Mm-hmm. Jadi kalau cara berpolitiknya masih retorika zaman dulu banget dengan model mic yang zaman dulu klasik gitu, kena nggak sih? Nggak tahu. Mm-hmm. Kalau di gua sih nggak kena, nggak tahu kalau lo ya. Mm-hmm. Millennials tuh lebih senang udahlah bukti konkret aja gitu, udah ngapain gitu. Nah tentu millennials pasti berpikir untungnya buat gua milih lo apa gitu. Kita udah capek lah mir lihat orang politisi cuma segala cara menang dengan cara pecah belah. Mm-hmm. Hoax, ujaran kebencian, kita pengen tuh orang yang negarawan. Mm-hmm. Harus lanjut lagi nih, Pak Jokowi, harus lanjut lagi. Yang satu rakyat periode. Gitu ya? Ya, jelas. Dan kalau dipikir-pikir, Pak Jokowi itu sebenarnya orang biasa dari luar politik loh yang bisa merangkak naik masuk politik. Mm-hmm. Emang Pak Prabowo Sandi itu orang luar politik, tanda kutip? Enggak. Mm-hmm. Pak Sandi bisa kayak sekarang banyak dibantu oleh keluarga Surya Jaya yang Astra. Pak Prabowo adalah anak dari Sumitra Jaya Hadikusumo. Mm-hmm. Orang politik betul, darah biru politik. Hebat Pak Sumitro itu punya jasa-jasa baik kepada Republik. Dengan ada catatan juga, tapi saya nggak usah bahas lah, ngapain. Jadi, Prabowo Sandi itu sebenarnya orang lingkaran politik lama sebenarnya. Mm-hmm. Dan orang yang punya tanda kutip keistimewaan atau privilege lah. Pak Jokowi, enggak. Bangun dari awal. Jadi kalau sekarang ada orang lawan politik mau bikin Pak Prabowo ada case raja gitu. Gak ngerti tuh orang sebenernya, gak kenal Pak Jokowi, mm-hmm. Cuma disperintah aja, pokoknya kita goreng terus lah isu-isu yang gak jelas. Mm-hmm. Salah, justru kalau Prabowo Sandi dikasih ini, lebih cocok. Memang darah biru politik gitu soalnya, gitu. Baiklah, Rian Ernest terima kasih banyak. Thank you, Mira. Udah kita grecokin dari tadi sampai sekarang muter-muter nih jalan-jalan. Happy. Sukses terus pastinya untuk Rian Ernest. Thank you. Sampai ketemu guys di Kepo selanjutnya.